Halo guys, bertemu kembali di channel YouTube saya, Benny TV. Kali ini kita akan mereview guys. Ini adalah seperti yang tertulis, Pro Microphone Stands. Everything you need to take center stage. Ya. Ini serinya PW207 ya, Stand New Series. Nih guys, standar aja guys. Ya. Mic stand ini standar aja. Ya, tanpa pemegang HP ya, hanya mic doang. Ya. Stand mic ini saya beli ya di toko elektronik yang ada di Kota Medan. Isinya ada penjepit mic ya, yang modelnya seperti ini. Kemudian penjepit mic yang modelnya seperti ini ya, dijepit. Sedangkan ini cukup di slot disorong kemari. Nah, ini stand mic-nya. Ya. Saya akan mereviewnya sambil posisi horizontal dan vertikal ya. Isinya ada 3. Coba saya buka ya. Nah, tinggal sorong. Nah, nih, teman-teman. Nah, ya, setelah dilebarkan sesuai dengan selera teman-teman semuanya, diangkat, diturunkan, kemudian dijepit. Ini pengatur jepitannya. Nah, dia tidak akan turun. Ya, kalau teman-teman lihat seperti ini. Kemudian selongsong yang satunya. Coba kita masukkan ya. Kita masukkan nih ke dalam ini. Cukup dibuka packingnya, dimasukin, ditutup kembali. Nah, lalu akan kita masukkan kemari. Lubang yang ini. Tuh. Ya, ke lubang yang ini. Seperti ini ya, diputar sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Kekencangannya kita bisa menaikkan dan menurunkan, pengaturannya di sini ya. Namun yang tersedia hanya untuk 2 mic. Contohkan seperti ini, kita masukkan kemari. Kita putar searah jarum jam. Nah, nih. Kemudian yang satunya juga sama. Ya. Ini betinanya sedang di stand mic-nya jantannya, ya. Nih. Tinggal kita putar. Jadi stand mic ini standar tipenya, tersedia jepitan mic model kapit, dan yang satu lagi kita tinggal sorong atau selipkan. Nah, ini adalah mic ya, merek Shure seri Beta 58A, sangat recommended guys, harganya murah ya, terjangkau, namun kualitasnya keren. Nih modelnya guys, ini colokan jack 6,5 nya. Nah, ini peredam pelindung kepala mic nya jadi mencegah atau memperkecil suara kresek-kresek ya. Nah, ini mic dipasang pada penjepit model kapit.
Nah, untuk yang di sebelahnya kita tinggal selipkan, kita dorong ke bawah. Nah, dia akan bergantung di sini, guys. Sangat keren. Karena mic-nya tidak dilengkapi dengan penjepit HP, maka kita akan nih, guys, tambahannya. Ya, saya sudah beli. Nih. Nah. Ini betina. Ini fleksibel, bisa kita bengkokkan, bisa kita luruskan. Ya. Nih, guys. Modelnya dijepit. Coba kita lihat nih modelnya. Maka HP akan kita masukkan. Ini juga bisa diputar-putar. Fleksibel. Nah, HP akan kita jepit di sini. Contohnya seperti ini. Gampang sekali. Kita buka lalu HP kita letak. Nah, ya. Keren. 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 Keren sekali. Ya. Nih. Cukup ditekan jepitannya. Ini lalu kita masukkan. Nah, seperti ini. Ya. Kita akan coba pasangkan pada stand mic. Ini tetap tempat mic, yang ini akan kita ganti menjadi stand mic. Ya. Pertama kita buka. Kemudian ini betina, ulir betina. Yang ini ulir jantannya. Kita akan coba masukkan. Tinggal dicolokin aja. Diputar searah jarum jam. Jadi tidak hanya ada jepitan mic-nya, namun ada juga jepitan HP-nya. Kita bisa bernyanyi ya dengan membaca teks pada HP. Cukup menggabungkannya, memutarnya searah jarum jam dan membukanya berlawanan dengan arah jarum jam. Silakan teman-teman beli di toko alat musik yang Anda suka ya. Demikian reviewnya, guys. Dadah, sampai bertemu kembali di